Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana baru cakap Minang nyari dari ke Arab. Sampai ke Siti tak kenal suara Wawa. Ah, itu. Saya pun tak kenal ke Siti. Ingatkan orang-orang Dubai. Assalamualaikum. Syekh mana? Syekh mana? Arab Minang kat Siti. Arab Minang. Arab campur Minang kat Siti. Katakan perempuan baca kita mengiman ni kesian eh. So, perempuan eh. Mana eh? Perempuan gini. Apa sini? Itulah Ustaz, ngeri lah Ustaz. Tak apa Ustaz, yang lelaki yang kena ambil iktibar Ustaz. Ah betul. Laki dia ada satu penyiasaan dia yang lupa. Untuk pelihara kita kan? Ah memang. Tak apalah. Guru ni dia buat sikapnya untuk perempuan. Ah. Laki ada kebiasaan dia yang dia tak tahu. Tapi dia belajar ni. Ah. As-salaqah. Sekejap eh. Kita nak tulis dalam Arab sikit lah. Alif, Lam, Sin, Lam, Alif, Qaf, Ta, Marbutah. Ah, kopi. Ada Arab yang nampak ni. As-salaqah. Tak nampak Ustaz. Slide. Nampak, sekejap. Slide, sekejap. Ah, lagi berapa hari lagi pergi ni? Dalam peserta dah 46 orang. Melaka, Ustaz. Melaka lah. PD pula. Apa pula PD pula? Hari lagi, Ustaz. Hari 46 orang. Dah tak sabar Ustaz. Dah tak sabar ni. Tak sabar? Jangan dia tak sabar Melaka. Sabar ke? Ini dikatakan perempuan yang memperbanyakkan perkataan. Siapa promote dekat kata permai eh? Yana, berapa ramai nak pergi kata permai? Ah, masa yang saya pergi tu dia orang sembang sembang kat belakang. Lepas tu saya cerita dah sikit buat kempen. Kak Ros tolong juga lah. Kak Ros tak pergi kan? InsyaAllah pergi Ustaz. Ha, tu Kak Ros ada. Pergi pula? InsyaAllah. Kalau yang nama tak ada pun masuk? Belum. Ada. Yang list baru ada. Oh, list baru kalau yang nama ada? InsyaAllah ada ajak kawan-kawan PKP ramai. Ada 11 orang Ustaz insyaAllah. Semua sekali 46 lah. Daripada 45, 35 pergi 46. 10 orang. Yep. Yang taruhnya geng ni dah masuk nama belum? Yang kata nak pergi ni? Dah saya dah masuk. Dah bagi nama kat Diana. Jangan tak masuk nama tau. Nanti kita punya maksimum 50 je. Nanti tak ikut SOP nanti yang diorang tak bagi masuk.
Dah, dah Ustaz, dah. Siapa yang rasa nak pergi, kena bagi nama. Tapi tu lah internet dia tak kuat lah. Saya tak tahu, saya rasa tak lepas nak buat, nak buat live. Kalau lepas memang saya nak buat. InsyaAllah. Ha? Kalau belas sana. Tapi tak yang kata, kalau bawa Kak Yam kata okey Kak Yam. Kalau bawa Unified Air pun tak dapat Ustaz ya. Tak, ya, dekat tempat Kak Yam tu, side sana Ustaz, yang dia ni memang quite slow lah. Kak Yam tu, dia pakai Unify. Dia pakai Unify. Yang kita ni, nanti kita pakai phone punya, apa? Punya connection tu. Wi-Fi. Kita pakai phone punya. Dia kalau nak kuat ni, pakai Unify. Cari Rosli Tram macam mana dia nak? Dia very weak lah. Tapi nanti kita datang, kita cuba masuk mid dulu, tengok kalau tak boleh then tak boleh lah. Belum aja tak apa. Kak Ina bawa ini. Kak Ina bawa lah apa-apa yang Kak Ina ada tu, ni bertolong. Kesian juga dengan kawan yang tak pergi ni. Kesian memang. InsyaAllah. Yang jaga suami ada, yang jaga bini sakit, macam-macam. Kita ni macam-macam. Dua-dua ni macam mana? Yang muda tak sihat pun ada. Tapi hati nak belajar tu yang bagus. Perempuan yang memperbanyakkan akan perkataan. Ini dalam, kalau dalam kitab, tasawuf. Dia panggil ni dengan buatan apa ni? Syahrul? Salam. Lupa berkata-kata. Ini dalam Melayu ni sebuah apa ni? Perkataan. Loba berkata-kata. Loba atas berkata-kata. Benda ni bukan perempuan je yang tak bagus. Lelaki pun tak bagus. Banyak cakap. Macam mana yang kita belajar lah, banyak cakap, banyak silap, banyak dosa, api neraka. Itu yang banyak ulama kata adalah perkataan daripada Sayyid Ali. Lepas tu, kalau dapat bini pendiam sikit, tak apalah. Tapi kalau pendiam langsung, habis suruhlah. Itu pula pening. Maknanya sederhana lah. Sederhana. Sebab tu yang kita kata, ulama kata, Mat Arif Sukun yang paling afdal baca pada berapa dengan? Empat. Sederhana. Kenapa baca pada empat? Dia memegang perkataan sederhana. Tawasud. Memegang perkataan sederhana. Dia boleh baca dua, empat, enam. Tapi elok baca empat. Kenapa? Memegang perkataan Nabi sederhana. Nasi elok berkuara ni sederhana. Maksudnya cakap ni kalau bisu pun, kalau tak cakap langsung pun susah juga. Tapi kalau banyak cakap pun payah juga. Sederhana. Macam agak ada ke kawan ni, pun tak kerja-kerja ni susah juga. Kalau dia cakap tak berhenti, kita rasa susah. Kadang pergi occasion sama kan. Bila cakap tak berhenti, KL kalau terbaru, kita nak tidur tak boleh. Kan, ada masa kita nak elak waktu dia lah. Kita tak elak. Cakap cerita kadang kita pening je. Tapi ada masa kita kena deal dengan session kita. Bosan pula. Tak ada apa kawan nak cakap. Tapi yang bagus itu ialah dia meletakkan diri dia dan kita meletak diri kita ikut apa Nabi kata, bersederhana lah dalam satu perkara. Itulah. Bermulanya terlebih jahat sifat lelaki itu yang terlebih baik bagi sifat perempuan. Iaitu tiga perkara. Ini pecahan lagi ni. Ini apa yang Sayyid Ali kata ni. Dia kata bermula tiga sifat baik bagi lelaki. Saya suka ayat di sini. Tetapi
baik bagi perempuan. Kalau kat lelaki tak baik, tapi kat perempuan ni ada elok ni sifat ni pada dia. Ha, ada elok ni sifat ni pada dia. Satu, al-bukhlu. Atau, kalau kita baca, al-bahli. Apa benda al-bukhlu, al-bahli ni? Kedekut. Bakhil. 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 Jadi kita tulis sekejap eh. Alif. Saya tak harap punya dia lembab ni. Alif. Lam. Ba. Ho. Lam. Tapi kalau tak tulis bahasa Arab ni macam tak lengkap pula. Al-Bukhlu. Aku cakap suami dia faham tak? Abang ni al-bukhlu lah. Okay. Abang ni al-bukhlu lah. Dia kata, ah, dia bulu. Dia bulu. Abang ni al-bukhlu lah. Apa dia respon? Apa al-bukhlu lah? Ah, tu dah aku tak belajar. Al-bukhlu ni, Haji Bahil bil-bil kot, tuan, tu dia. Kikir. Bakhil. Kata cikil. Kita kata kedekut. Bahasa yang paling mudah faham. Apa ni al-bukhlu lah. Ini tak baik bagi lelaki. Maksud dia gitu tau. Tapi baik bagi perempuan. Dengan dia kedekut ni. Kerana dia akan memelihara akan harta suaminya. Ha, itu yang baik tu. Lepas tu kalau nak berniaga tau. Accountant, itu bagi perempuan. Itu bos saya cakap dulu. Accountant ambil perempuan, dia kata. Dulu bos saya masa kerja dengan company Cina lah, kursi engineering lah. Dalam meeting, dia panggil manager, lepas tu dia dengan satu lagi project director je lah. Setiap bulan kita jumpa dalam meeting. So dia kata kalau accountant ambil perempuan. Sebabnya perempuan dia ada, dia ada kedekut. Bila dia ada kedekut, dia jaga kau punya duit. Dia sebut gitu lah. Jadi kikir ni, pada perempuan ni elok. Channel dia kata. Kenapa? Kalau suami dia bagi harta dekat dia, dia akan terpul nak kerja. Ha, lepas tu dia katakan perangai yang tak baik bagi lelaki ni, ada kalanya perangai itu bagi perempuan. Terpul. Tapi kedekut yang mana? Yang sederhana. Termasuk duit sendiri ke Ustaz? Termasuk duit sendiri je. Tapi yang sederhana. Tahu? Oh. Dia kata pegang perkataan tu. Yang sederhana. Kalau terlampau kan. Ini soalan. Kalau suami terlampau kedekut kan. Wah ni hidup jadi payah. Bukan tak ada duit. Dia kedekut ni maksud dia apa? Ada duit tapi tak belanja. Itu kedekut. Kalau memang tak ada duit, tak belanja, itu bukan kedekut. Dia minta duit nak belanja apa? Ya, makan semekut, Ustaz. Makan semekut. Tidur semenjit. Tidur semenjit. Makan semekut. Orang dulu katakan. Saya ni miskin, pakcik. Makan semenjit. Makan semekut. Tidur semenjit. Semekut ni apa? Biskut. Makan biskut. Biskut. Saya makan semekut, makan biskut. Biskut pun mahal lah sekarang. Tidur semenjit. Tak tidur hotel, tak ada duit. Tidur semenjit, makan semekut. Dia kalau di sekolah, Emerald Highland ni, hotel penuh kan?
Kalau kita main tubuh, kita pergi di sekolah macam mana dia. Kita main tubuh, kita nampak ramai orang tidur masjid. Kota dah penuh. Yang tengah buat susu baby ada, saya kata ada apa dia meramai. Rupanya hotel penuh, tak berincang eh. Mereka tak tahu nak pergi mana. Dah turun dah, dah malam, dah gelap. Mungkin dah ngantuk. Satu keluarga tidur dalam kereta. Tengahnya tak, dah panas dalam kereta, keluar, tidur kat masjid. Jadi kalau terima masjid dalam masjid dia penuh orang. Ha, tu kan itu kan tidur sujud. Dia datang terjah itu bisa. Ah, dia terjah. Itu bukan tidur sujud. Ha, itu tidur terjah. Sebab apa? Dia ingatkan ada hotel. Eh, di sekolah, kalau kata Denver Island, kota baru tak ada hotel. Di sekolah. Kota baru, Tengganu, saya dah pergi lah. Nak payah, tak booking lah, sorry lah. Orang Malaysia ni ditutup jalan. Ni fikir. Haa, ni fikir. Kenapa? Cuma melihara je akan harta suami dia. Nombor dua. Apa perangai yang tak baik bagi lelaki, kata Sain Ali. Tapi elok ada pada perempuan. Haa? Zuhur. Ad-Zuhur. Okey, Ad-Zuhur. Dia tulis kat sini. Lepas tu, kita kena belajar ni, kita sambil tu, kita petik-petik lah, tulis-tulis jawi sikit kan. Jadi nanti, insyaAllah makin lagi, makin pandai lah menulis. Ustaz, ada yang tapi ha? Tapi baik bagi perempuan tu Ustaz, tinggal baik. Bermula tiga sifat tak baik bagi lelaki tapi baik bagi perempuan. Eh, betul? Missing dekat Ustaz punya teks tu. Kat situ. Oh, kat bawah. Okay, thank you. Baik bagi perempuan. Kerana ia akan melihara harta suami dia. Dia akan melihara harta suami dia. Dalam grup ni ramai perempuan ni wah. Anjing akan pergi jalan, ayam-ayam semua lagi. Dia takut. Kereta besar. Ayam besar ni. Four wheel. Kalau kena lenyek dia meninggal. Yang arwah ayam. Okay. Ni Az-Zuhud. Apa dia? Membesarkan dirinya. Dia membesarkan diri dia. Kita tengok mana dulu. Nanti kita faham lah. Bagus kalau perempuan yang ada sikap ni. Macam anak-anak kita lah. Kadang-kadang kita fikir kan. Ada anak kita ni kadang-kadang dia takut tu. Dia penakut nak bawa motor jauh-jauh. Dia takut nak gini, nak gitu. Bagus, kadang-kadang bagus juga. Kalau dia berani sangat, ni bahaya dia. Ni masalah kat kita. Kan dia takut nak bawa motor jauh. Kita kata bagus lah takut. Kalau dia berani sangat, kita boleh jadi risau. Membesarkan dirinya. Dia kadang-kadang ada masa dia elok juga dia cakap besar sikit. Ada masa dia. Kenapa? Bila dia membesarkan diri dia, maka dia kata apa tu? Maka ingat ia daripada berkata-kata dengan tiap-tiap perkataan yang lembut, maka dengan itu terpelihara lah dia daripada cemburukan akan dia. Ini untuk mengelakkan rasa apa ni? Mengelakkan rasa cemburu. Di mana dia katakan begitu? Apa yang itu? Cemburu daripada suami ke apa Ustaz? Cemburu daripada bukan suami. Ini cemburu daripada perkara yang lain. Wah, ini tak faham, Ustaz. Faham tak?
faham tak? Kadang-kadang dia cakap dia cukup ada masa dia perlu membesarkan diri dia. Dia kata saya ni ada ni. Supaya apa? Supaya dia tak cemburu. Dia tak ada. Orang ada. Dia tak ada. Orang ada. Ingat tak satu cerita Kerambi? Cerita apa tu? Alah. Yang si Sudin nak pinang si Eton. Ingat cerita tu? Apa cerita apa tu? Dia nak jumpa Eton tu dengan motor. Tiri-tiri-tiri-tiri. Botol lah bunyi. Apa cerita tu? Apa cerita tu? Yang lapuk, Ustaz. Yang lapuk ke? Yang lapuk ke? Yang lapuk. Lepas tu bergaduh lah. Mak Syaitun ni bergaduh dengan Mak Sudin. Mak Syaitun dia kata apa? Aku ada cincin emas. Apa cincin apa? Berlian tau. Dia kata. Apa Mak Syaitun kata? Apa Mak Sudin kata? Mak Syaitun ni tak suka dengan Sudin ni. Sudin ni orang kaya. Mak Syaitun ni yang 20 sen tu. Dia ni orang kaya. Dia kata, masa gaduh tu kata apa? Aku ada cincin berlian tau. Mak dia kata apa? Aku ada cincin semasa tau. Dia kata juga. Supaya kalau ada masa ni mereka bersikap itu, supaya dia jangan cemburu yang orang lain ada. Dan dia rasakan dia ada juga sesuatu. Dia juga dia rasa dia ada sesuatu. Supaya tak cemburu orang lain ada. Itu maksud dia. Kalau orang kata, suami aku handsome. Dan dia pun kadang-kadang perlu membesarkan diri dia. Dia kata, suami aku tak handsome, tapi suami aku baik. Gitu. Kerek lah tu, kerek. Kerek lah, kerek. Orang Singapura kata kerek. Orang Singapura. Ustaz macam confident ke Ustaz? Orang tu confident? Yes. To build up your confidence. Jangan rasa, alah saya ni tak punya apa, makan semejit, makan semekut, tidur semejit. Saya ni dah tak gedekan sini, saya ni lemah, saya ni tak punya apa, saya ni bodoh. Suami saya miskin, kerja buruk. Anak-anak saya tak pandai. Ada kalanya dia cakap begitu. Kenapa? Dia cakap begitu, cakap begitu, dia akan bring the negative aura untuk diri dia. Betul tak? Stand up, bangun. Hargai diri kita. Wah, ni dah macam ceramah motivasi dekat sini. Tapi sifat confident tu kan elok juga untuk orang lelaki kan Ustaz? Betul. Tapi lelaki. Ini dikata sifat yang tak baik untuk lelaki tapi baik untuk perempuan. Tak, sebab perempuan ni dia ada lebih sikit benda ni dibandingkan orang lelaki. Kedekut lelaki pun ada, tapi perempuan ni dia ada lebih sikit. Elok dia ada lebih sikit menjaga harta suami dia. Confident ni kadang-kadang perempuan dia lebih sikit. Elok dia ada lebih sikit supaya dia tak ada rasa cemburu dengan apa yang dia tak ada, yang orang ada. Yang ada confident kat sisi buat samplit, keluar-keluar ke bulu. Tak apa lah. Confident. Ustaz, maknanya perempuan pandai jaga ekonomi lah Ustaz eh? Memanglah. Ekonomi mah tak boleh. Nak berniaga, duit pergi orang pegang. Itu yang kena runcit kata tu. Duit pergi orang pegang. Lepas tu Malaysia ni, Menteri Kewangan, elok orang perempuan. Kali si, Amerika punya Menteri Kewangan siapa kata? Normally lelaki. Lelaki kan tak ada terdekat dalam bentuk perempuan kan? So far tak ada. Kalau perempuan menteri apa tau? Yang kau sister perempuan kan? Vice President. Sorry? Vice President. Apa Vice President kan perempuan, Kamala Harris? Vice President. Kalau President, siapa nama dia? Biden? Biden. Biden and then Kamala Harris is our VP. Perempuan. Kamala Harris ni orang Islam ke? Really? Tak, orang India. Oh, orang India. Dia Muslim eh? Tak. Tapi nama dia Harris bukan? Sini nama
kadang memang tak tahu dia Muslim atau tidak. Nama mungkin bunyi macam Muslim tapi dia bukan Muslim. Kadang nama dia nama Mak Saleh tapi dia Muslim, so kita tak boleh tangkap sangat dengan nama lah. Oh betul. Oh, nama Mak Saleh pun kadang-kadang dia bukan Muslim, dia Muslim Because kalau dia convert, kalau dia convert tak perlu tukar nama, tak perlu tukar nama lah. Tapi orang tak tahu lah dia Islam. Tak tahu Ustaz. Tapi kalau dia mati? Sorry? Kalau dia mati keluarga dia tahu lah dia Islam kan? And normally tapi in their own community dia akan known as a Muslim lah, betul tak? Sometimes they are Muslim secretly. So mungkin kawan dia ada seorang dua yang tahu dia Islam. So normally kalau dia meninggal akan beritahu masjid lah. Oh, kalau dia meninggal kat tempat dia, kalau dia meninggal kat tempat lain, masalah juga tu. Ada masalah. Takut nanti orang ke bumi ganti cara Kristian kan. Betul Ustaz. Ini tu maksud dia tu. Al-Zuhu. Al-Zuhu. Itu maksud dia tu. Dia kalau kita cakap besar lebih-lebih pun tak boleh. Tapi kalau kita asyik merendah diri pun tak elok. Dia akan datang satu sikap yang orang putih sebut in sebut tak reti lidah terlihat ke reti. Inferiority complex. Itu. Itu lah dia pada putih. Betul Ustaz. Complex. Kalau nak sepuluh ni kena panggil war. Apa war? Kena war sebelum ni war? Lidah pun dah berpusing. Tak ada minta ringkat. Kena berpusing. Lagi pun dah berpusing balik ni. Inferiority. Okey, betul. Cikgu pasti kena satu ni. Inferiority. Dulu Cikgu Azalina ajar sampai apa kan sekolah? Saya sejarah Ustaz. Oh sejarah. Ingat tarikh 18 Disember London dilanda banjir. Itu awal-awal Disember. Betul Ustaz, betul Ustaz. Betul 18 Disember. Orang langat akan ingat tarikh ni. 18 Disember. Allah tipu hujan pada Nanding. Air dan bumbu. 18 Disember. Yang ketiga, apa dia punya benda ni? Okay, kita Ustaz, boleh tak kalau macam yang nombor dua ni ayat Azhu dia as if macam kita perempuan ni kena ada macam boleh belagak sikit lah. So that bila kita belagak sikit, kita takkan rasa cemburu dan takkan rasa cemburu apa yang orang lain ada. Dan memang lah. Merendah diri lebih-lebih. Macam tu lah something else Ya. Memang betul lah betul je. Tapi bukan pada lebih-lebih lah membesarkan diri. Terutama bila kita dalam situasi orang hina kita tau. Situasi orang tengok kita ni rendah sangat. Lepas tu ada dalam hadis yang dikatakan, sombong pada orang yang sombong ini ialah apa? Apa kena depannya? Satu. Sombong pada orang yang sombong adalah satu? Satu kebaikan ni. Keharusan. Sedekah. Sedekah. Sedekah ni kebaikan lah. Orang kata, alah kau ni pakai kereta murah je ni. Apa ni kereta kau calar sana kemik. Dia kata saya lah, kemik lah ni. Saya reverse, langgar four wheel drive kat belakang ni. Oh budak ni Syah punya. Saya tengok dia tengah main set. Saya dah balau kita. Saya reverse dia tengah main set. Saya ingatkan dia tak gerak, saya reverse. Saya reverse dia punya dia jalan. Tapi dia tak pasal saya datang. Turun-turun, pak maaf ya pak. Dia kata ni bukan kereta saya pak. Ini kereta okey. Tak terajai kat belakang Ustaz, saya tengok bumper tu. Memang terajai pun. Kalau ada macam satu penghinaan, macam satu penghinaan, kita kena defend diri kita. Kenapa? Kita kena ada rasa sikit membesarkan diri. Tapi tak apa. Orang kata kau ni coming kau tak handsome. Tak apa tak handsome, dia baik. Itu membesarkan diri tu. Membesarkan dia. Membesarkan kita. Tak apa dia baik. Orang kata coming kau kerja apa lah. Alah
ada kerja-kerja biasa lah, kerja-kerja kerani, yang contoh gitulah. Dia kata, muka lawa, pergi cari suami kerani, carilah yang jawab, ada orang sebut gila. Dia kata tak apa, dia kata, janji dia okey dengan aku okey dengan dia, everything going well, okey lah. Bahagia tu kat situ, bukan kat gaji besar. Kita boleh kata gitu. Kenapa? Kita jangan biarkan diri kita rendah dan akhirnya dicengkam diri kita balik dan kita rasa sangat bersalah atas keputusan yang kita buat. Kembali kita fikir, kenapa aku ambil dia ni, jadi suami aku. Lepas tu macam main, orang ramai yang kata aku lawa, ni bahaya. Ada pula dengan kawan ni yang tak baik ni. Dia kata gitu, dia kata macam kau dia kata, muka kau kakak orang level-level pakat-pakat besar lah. Anytime orang nak lah. Aku pelik lah, kenapa? Lebih-lebih lagi bila perempuan ni dia bercerita dengan perempuan lain, suami aku ni gini gitu. Perempuan ni dengar, kawan dia kata apa? Aku dah dulu dah pelik dengan kau ni. Bukan kau cerita. Belum kau cerita aku dah pelik. Kau ni cantik. Suami kau muka macam, harbau pula. Bukan harbau. Tembok ala kesian je. Suami kau muka ni tak lawa. Tak padan dengan kau. Ni kalau macam ni kau tak bagus. Tak baik kau macam ni. Lepas tu dia kata apa? Apa dia mandrem kat kau dulu kan? Dia kata mandrem. Kalau apa Zat, tak handsome tak apa. Janji kaya. Janji poket penuh. Janji poket penuh. Ini dah lah tak handsome, poket ni bocor. Apa dia mandu kat kau? Kalau kau ni, muka kau ni, macam hati tau. Level hati tu ni, patutnya suami kau ni, orang yang dark, tall, handsome, apa ni? Rich, wireless, have, you love, have, don't have. Itu. Patut suami kau macam tu. Tapi suami kau have. Kau cantik. Ini kau ni dalam muka cantik. Sekarang ni kau ada masalah dengan dia. Kau dah berkerut. Lagi kau dah tak cantik lah. Wah, ada perempuan ke sini. Lepas tu kita jangan cerita masalah suami kita dengan dia. Jangan cerita. Ada benda jangan cerita, ada benda jangan tunjuk. Ada satu penyakit yang dalam kitab sebut, pernah dengar tak penyakit ni? Penyakit Ain. Pernah dengar tak? Tak pernah, Ustaz. Ada. Ain ni kalau bahasa Melayu, orang nak kampung kan dia jaki. Jaki. Tu jaki lah. Sakit hati kan, Ustaz? Sakit hati. J-A-K-I. Jaki. Lepas tu, kita dilarang untuk menunjukkan apa-apa, menceritakan apa-apa kebahagiaan kita pada orang yang kita sangka dia boleh jaki. Kenapa? Dia akan membawa ain, penyakit ain kat kita. Macam contoh ni, selalu lama contohkan gambar. Kalau kita nampak apa-apa gambar, dia melancong ke, gambar dengan keluarga dia ke, nampak kebahagiaan dia ke. Kita tengok, kita kena kata apa? Tabarakallah. Itu nak menghilangkan dangan dia kena ain. Tabarakallah. Masya Allah. Tabarakallah. Kita kena cakap itu bila nampak gambar tu. Kenapa? Supaya dia terlindung, takut ada orang tengok, orang jealous. Doa Nabi Hidir tu, Ustaz. Ya, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tidak, bimbang, dia pun gambar baby. Gambar baby lah. Ain ni kebanyakannya dapat pada baby. Jadi saya nak beritahu ni. Ain ni selalu kena pada bayi-bayi. Orang tak ada anak, dia pun gambar kat Facebook. Orang ni kahwin 5 tahun tak ada anak. Usaha sana, usaha sini belum ada anak lah. Belum ada rezeki. Dia kahwin lagi 10 bulan, 40 baby. Ada baby lah. Comel lepas tu. Dia pun ambil gambar. Anak kami yang pertama. Kalau orang tengok, dia kata, lagak
dan nak aku ini Ain. Ini Ain. Dia bukan niat nak tak apa-apa kat kita, tapi dia ada rasa jaki. Rasa jaki tu Ain yang kadang-kadang menyebabkan budak dia nanti kena penyakit. Tunjuk gambar pada orang, pada kumpulan yang kita rasa dia tak jaki, malah dia bersyukur dengan apa yang dia dapat. Itu nama dia Ain. Itu nama dia Ain. Tapi kalau dalam grup kita rasanya okey kot. Tak ada dah nak dikejengki pula. Saya rasa lah. Saya rasa gitu lah. Ni jaga-jaga Ain ni. Orang suka expose diri dia. Expose diri dia. Dan dia tak perasan ada orang tak suka kat dia dalam grup tu. Dan bila orang ni dia berkata, itu yang dikatakan permulaan sihir bagi rasa iri hati. Jadi boleh tak sakit. Dia Ain ni, dia sakit ni, kadang-kadang dia sakit tak boleh kesan. Kadang sakit boleh kesan, tapi dia lambat sembuh. Itu dah Ain. Lepas tu, kalau Ustaz Daudin kan, dulu dia cerita, dia kata kita perasan tak, dia kata. Dulu mak kita ajak, dia kata. Mak kita ajak apa? Mak kita ajak, kalau nak tidur, kita ambil bantai. Ini kalau bantai. Ini bantai, dia kata. Dulu mak kita ajak apa? Kita kata apa? Tepuk bantai. Alif, bata, kita kalih nama kita. Lepas tu, pusing, buat tidur. Dia kata. Kenapa tak? Ada Zat, ya Zat. Alif, bata, kita kalih nama kita. Kalih apa kalih? Siapa kata kalih ni apa? Apa bahasa Melayu kalih? Pindah. Alih. Alif bata kita kalih nama kita. Ini guru cakap kau, ni kau saya cakap. Kenapa? Ustaz Bitaudin yang cakap. Ada apa yang cakap? Alif bata kita kalih nama kita. Kenapa? Dia kata santau, sihir, kebanyakannya perjalanan di malam. Malam. Buat tu bila? Waktu orang yang nak dimangsakan tidur. Dan dia akan cari nama penuh. Sebab tu, dulu saya kata, kalau kita masuk dalam Facebook, jangan letak nama penuh. Kalau nama kita ada Abdul, jangan letak Abdul. Kalau bank kita ni ada Abdul, jangan letak Abdul. Bukan maksudnya Abdul tu. Jangan letak apa-apa yang full name. Dia kata, santau sihir ni, dia cari full name. Jadi kalau dia rasa ada orang ada dengki dengan dia, dia kata, oh dulu-dulu, dia kata pok bantal kan, Alif Bata. Pada keberkatan huruf Alif Bata ni, kita kalih nama kita. Maksudnya ni santau ni kalau dia datang, kita jumpa. Kenapa? Kita kalih nama kita. Ha ni, dia cakap ni. Saya ni menyampaikan perkataan guru tau, bukan saya cerita ni. Alif Bata, kita kalih nama kita. Itu kadang-kadang ada baiknya, orang tak tahu nama guru kita. Siapa tu? War. Siapa nama War? Tak tahu nama dia. Tak tahu. Kalau sebut war, wah, satu langat kenal. Tanya ayam kampung pun kamu kenal. Ayam pun kenal war tak? Kat sana. Main-main dia. Ayam kampung pun kenal. Tapi sebut nama dia. Nama betul. Apa orang betul? Ramzan? Bawa Ramzan berani, Zan. Muhammad Ramzan Abdul Ghani. Wah. Saya ni nak cari Muhammad Ramzan Abdul Ghani. Oh, kampung ni tak ada Ramzan. Oh, datang ni motor. Tu? Oh, tu Ramzan ni. Dia duduk nanti 10 tahun pun tak tahu nama motor pun. Ada kebaikannya? Ada kebaikannya. Siapa? Ada kebaikannya. Macam Pak Lin lah. Pak Lin nama penuh apa? Roslin. Apa? Roslin ni, Pak Lin. No, betul Ustaz, Roslin. Roslin. Kalau sebut Roslin ni, pun tak tahu. Dulu saya dekat ATM pun tak tahu nama saya. Yang tahu bersara je lah. Cek aja tahu. Kawan tak tahu nama penuh saya. Betul saya kalau tahu. Kalau teknik pun ada ramai tak tahu nama saya.
Kat ATM pun orang tak tahu. Sekolah Ampang. Ampang pun ambil tu nama-nama tu saya. Sebab saya ada nama saya sendiri lah. Okey. Sebab sekarang dia panggil nama tu kat saya. Kemudian dia letak ustaz depannya lah. Dia panggil ustaz ni. Amat sebut. Buat kat sekolah panggil apa? Dulu sekolah lain Ustaz. Oh rendah dulu sekolah Ustaz. Rendah? Oh bagaimana? War ni, war ni kalau orang panggil war ni ucapkan buat bapak kan. Dia panggil war tu lah. Ya yeah, Ustaz, ya yeah, Ustaz. Ada remaja tak ada orang panggil war. Tak ada panggil war. Kalau orang Jawa dia panggil war. Kalau orang Minang dia panggil war. Tapi war ni selalunya orang yang berumur dan dikenali lah. Ha, tu yang saya faham lah. Ha, tu nama dia Wok. Orang Minang kan adanya dipanggil dalam keluarga dipanggil Wok. Wok tak tak? Wok, Wok. Wok, Wok, Wok. Ya, Zat. Wok. W-O-K. Wok ni kakak. Wok ni maksud dia kakak. Faham? Kan betul lah, Wok? Betul, Zat. Betul, Zat. Ha. Jadi, macam saya kan? Saya kakak saya, saya panggil Wok. Sebab kami ni, keluarga kami ni orang Minang. Saya tak pernah cakap Minang. Well, saya orang KL. So. Tapi hebat, Zat. Kamu kata menteri tengah-tengah dengan Zat. Dengan Zat kat, ya ke Ustaz Minang? Dia pun tanya, Zat. Balik orang semua tanya, Ustaz orang Minang ke? Dulu tanya saya, Ustaz orang Melaka. Orang yang sama juga malam tanya saya, Ustaz orang Minang. Padahal dia cakap saya, Ustaz orang Melaka kan? Ustaz orang Minang ke? Lah, dia kata Minang. Bapak kata yang Minang. Tapi saya orang Minang. Ha. Ini, kalau dalam Minang, wo, kalau abang, ada setengah keluarga dia panggil Anit. Wo tahu tak? Ha, Anit, Anit, Anit. Anit. Saya Haji Hassan tu, Haji Hassan eh, abang saya tu, orang yang kenal Haji Hassan ni. Wo kenal Haji Hassan kan? Kenal Zahat. My brother, abang saya tu yang ikut Bilenggung tu. Ya, ya, ya. Dia tak nak lihat ni. Dia nak ikut juga. Dia bawa dia ni. Dia, saya panggil dia Anit. Bukan nama dia Anit. Tapi Anit itulah panggilan abang. Kalau adik Atan. Betul ke? Atan, dia Atan. Atan. Adik saya, yang bini dia empat tu, tak pun pernah nampak-nampak kan? Berada yang pernah jumpa kan? Yang anak dia 16-17 ni, dia panggil dia Atan. Ini panggilan dalam keluarga Minang. Tapi saya tak pernah cakap Minang. Adik-adik saya tak pernah cakap Minang. Tapi yang pernah cakap Minang ni bapak saya. Mak saya pun tak berapa pernah cakap Minang. Sebab mak saya ni Cina, Cina, orang Cina. Turunan Cina tu, Cina. Cina Kelang tu. Tak Kelang. Dekat Dato' Panjang Kelang tu, itu keluarga dia kat sana. Kampung Jawa, Kampung Jawa. Kampung Jawa, Kampung Jawa. Ha, itu turunan dia kat sana. Ha, dia orang Cina. Kenapa panjang pula cerita ni ya? Tapi Cina, Minang, Jawa semua keluar ni pun. Betul. Kalau dia dengar orang panggil kakak dia Wok, bukan nama dia. Bukan nama dia Wok, bukan. Ha, tu yang nasi bajet kat Wok. Ha, tu orang Minang tu boleh tu. Al, apa tu? Jubnu. Al-Jubnu. Yakni, apa je Al-Jubnu? Penakut. Orang lelaki penakut tak bagus. Elok. Nak kencing malam-malam, kejut bini, pergi beli air. Bini teman dia. Allah. Janganlah macam tu bang, malu. Lepas tu kita teman bini kita, bukan bini kita teman kita. Ha, kenapa? Takutlah ni malam Jumaat, dia kata. Ha, takut malam Jumaat nak keluar pergi kencing bini teman. Ha, bini teman. Takut. Pada lelaki ini tidak bagus lah. Walaupun kadang-kadang dia takut, tapi ada masa dia kena perlu sorok rasa takut tu. Ha, memang kadang-kadang dia takut. Manusia dia takut lah. Dia kena sorok rasa takut. Jangan sampai dia lebih takut daripada bini dia.
jalan berorang malam-malam gelap-gelap ni laki bini. Abang takut lah. Ah, lagilah bini dia takut. Lelaki ni dia kena macho lah. Aku pun tak takut lah. Kau dah takut. Tapi dia kena lawan lah. Kenapa? Bila dia kuat, nanti bini dia akan kuat. Ah, itulah dia punya rules kan. Tapi eloklah pada perempuan ni, pada lelaki tak elok sebab menakut. Perempuan elok sebab menakut. Sungguh apabila ada perempuan penakut, itu penakut, maka tak ia daripada tiap-tiap itu, maka tiada keluar dia daripada rumah dia dan memelihara dan bercemburukan dengan dia kerana ia takut bersama dia. Tak adalah dia merayak-rayak sorang-sorang tengah malam, tak adalah dia balik pukul 3 pagi, tak adalah dia jalan sorang-sorang gelap-gelap. Kenapa? Eloklah dia penakut. Jadi dia terhindar daripada keluar tanpa izin, terhindar daripada pergi tempat-tempat yang boleh bahayakan dia. Kalau dia tak takut, dia keluar sana, keluar sini, keluar sana, keluar sini, suami bercemburu. Suami bercemburu. Kau pergi mana ni? Kedua pergi balik. Kau balik ke sorang, tak takut ke malam-malam? Kau balik 2 pagi, kau perempuan, tak takut ke? Apa takut bang ada? Tak elok lah rumah tu, tak elok. Elok dia ada, dia ada berlaku sikit lah. Apa-apa suami teman, apa-apa nak harap orang teman. Jadi, terpelihara dah dia daripada kebinasaan, bahaya, kejahatan orang. Kenapa? Dia ada sebab penakut. Jadi, penakut ni tak lelaki tak bagus. Tapi, baik bagi perempuan. Bagi perempuan. Elok lah ada penakut tu. Elok bagi ada penakut. Supaya mengelakkan keluar dia dari rumahnya dan cemburu akan suaminya. Eloklah ada sebab penakut ni. Eloklah penakut. Memang watak dia patut gitulah. Bawa kereta pun ada penakut perlahan. Elok. Ini bawa kereta lebih berani lelaki. Potong sana, potong sini. Oh, ngerinya. Padahal tengok dia potong, kita dekat tu. Semua dia potong. Macam, perempuan. Dia kata, tak padang dengan perempuan. Orang lelaki pun tak boleh potong tu. Oh. Dia perempuan. Tapi dia punya berani. Oh. Mengerikan lah. Mengerikan. Ada jenis beli tu, saya kerja dulu jumpa juga. Perempuan banyak tawa, ngeri tu. Tak perempuan, banyak tawa. Memanglah pakai safety belt. Saya banyak dalam tu, kau perempuan. Betul. Patutnya kau takut sikit, kau perempuan. Banyak. Oh, tapi memang nampak dia macam, orang kata macam tomboy-tomboy lah. Nampak dia macam sikap dia memang tomboy-tomboy lah. Tapi tak seharusnya dia bahayakan diri dia. Kami dulu, kalau tak ada sertifikat, staff kalau tak ada sertifikat, tak boleh banyak tawa. Sertifikat ni nama dia Rise and Hide. Dia kena lebih khusus. Lebih khusus, 2 hari panjat, dia ajar kita pakai apa. Abah-abah tu lah. Pergi abah-abah, dia kata abah-abah. Permata tu, Hanus. Ada tu. Kepianus. Dia ajar kita pakai, lepas tu dia ajar dia teknik. Teknik panjat, lepas tu kalau tengah panjat tak boleh buat apa. Kalau dia cakap bawah bawah, tak boleh tengok bawah. Kalau dia cakap, ni aku nak naik ni, tak cakap. Masa naik tu dia diam. Dan orang bawah dilarang berkomunikasi dengan dia. Dan ada cara dia tangan ini, nak tangkuk ini, jalan, tangkuk ini tu. Tangkuk ni kenapa? Kalau terlepas, dia akan tangkuk lah, dia tak bawah. Dia dah ajar kita, lepas tu dia suruh kita try, dia guide kita dekat atas, dia guide kita kat tengah-tengah tawa, dan dia rasa kita okey, dia akan bagi certificate. Lepas tu ada certificate ni, kalau kita panjat, apa-apa jatuh, tanggung sendiri, dan kalau kita ditangkap panjat oleh CNDB, kita akan sama. Tapi ada juga ramai mati, Ustaz. Ramai mati sebab tak ikut. Sebab tak ikut undang-undang. Saya dulu dah sedih kan, saya dengar. Budak korektor mati. Budak ni umur dia 23 tahun. Saya dengar kawan-kawan cerita lah. Dia jatuh dekat Syalam. Dekat satu, bukan tower. Monopol. Ada satu benda koru
tinggi je. Dia tu kau tahu dia monopol. Dia jatuh masa turun. Dan dia jatuh terlentang, dorang kata keadaannya yang ngeri lah. Kepala dia pecah. Tapi saya sedih apa tau. Saya dengar cerita kawan saya ni korektor yang company dia kerja tu lah. Dia kerja dengan budak ni kerja, dia ni supervisor budak ni lah. Dia kata dulu masa dia dapat kerja, masa dia TVU, dia dapat. Lepas tu hari pertama dia datang, dia kata, bang saya seronok lah bang dapat kerja sini. Saya mak saya kerja Freda, dia kata, saya ni anak saya, ada balik saya 6, saya yang 2. Jadi saya cerita dengan mak saya dapat kerja, mak saya tu ni seronok hati dia kata. Ha. Seronok, lepas tu kawan saya kata, yelah aku kerja baik-baik lah. InsyaAllah lah company ni bukan besar lah, tapi boleh lah untuk kita hidupkan keluarga kita. Dia punya seronok lah, seronok lah. Nampak muka dia riang gitu. Lepas beberapa bulan dia kerja tu, dia ambil khusus, dia khusus. Ha, lulus lah yang sijil yang tu. Tak tahu lah, orang kata dah ajar dia punya kan. Dia masa turun dia jatuh, dia terlentang ke belakang tu. Dan dia mungkin nak, diorang anggap dia mungkin nak cepat atau apa tak tahu, dia tak pakai ni. Dia tak sangkut benda tu pada satu tali tu. Tali ni kalau sangkut, kalau jatuh, dia terapung. Dia tergantung lah. Tapi dia tak pakai tu turun. Bila dia jatuh, tak isu masa tu kecoh lah. Ada budak jatuh. Saya kata, oh saya tak pergi. Ada kawan saya dari Sabah ni, turun dari KL, dia ni bahagian ni, dia pergi lah. Dia balik cerita dia, pasal kisah ni. Wah, kesian, saya cukup kesian. Sedih, saya senang nangis lah tu dengar. Bukan nangis sebab dia meninggal tu. Nangis sebab macam mana mak dia gembira, bak. Dia ni orang Felda kan, dia susah. Dan dia dapat gaji ni, dia neutral lah dapat gaji. Tapi sebab dia baru kerja, orang ajar dia lah naik turun tengok alat kat atas lah. Haa, tu. Kian. Saya mestilah dah ingat cik pula, kian. Tunggu Allah rahmati lah. Usaha dia nak tahu keluarga ni. Tawa ni tawa yang macam telco tawa tu Ustaz eh? Haa, tawa lah. Dia ada nama Batmas, ada nama tawa, ada nama monopol. Macam nama lah. Tapi itulah dia yang pemancar-pemancar yang ada antena yang kotak-kotak tu, antena kat atas. Oh, saya ingatkan kekurus macam tu orang pakai crane bila nak repair. Eh, tak. Saya tu kat depan bilik ni kan ada monopol, dia buat monopol. Saya nampak budak tu duduk atas 4 jam buat kerja. Tergantung itu lah dekat badan. Kan dia buat. Tapi dia orang memang professional lah. Dia orang expert. Dia orang ni orang expert. Nampak badan dia tak banyak tahu ni. Jatuh hari. Jadi, kikir, ada kikir, perempuan, okey cantik. Tak ada rasa down, ada rasa bangga sikit diri dia. Eh, ada rasa positif, ada semangat. Okey cantik. Dan rasa, alah saya ni. Minta boleh. Alah, kita ni orang susah, alah kita. Jerit kat dia kata, hey bangun kau. Banyak lagi nikmat yang Allah berikan kau. Kata diri kita tu. Alah saya ni miskin. Saya ni semekut. Saya ni semejit. No. Kau ada banyak benda nikmat Allah bagi kau. Yang patutnya kau berterima kasih. Dan kau gunakan nikmat ni untuk taat kau pada suami kau. Taat kau pada Allah kau. Allah akan beri juga. Kau tak pada Allah. Tuhan kau. Taat pada suami. Dengan apa nikmat yang kau ada. Ini orang susah. Jangan cakap banyak kali gitu. Walaupun susah. Ini orang miskin. Alah, saya muka tak lawa. Nampak orang-orang yang menghina-hina diri tertentu sangat? Eh? Alah, saya ni bodoh, Ustaz. Saya terjahit. Bodoh, kau pergi belajar. Bingung. Bodoh diam buat apa. Betul tak? Tak cahlah kamu. Alah Ustaz, saya tak takut tak boleh faham. Allah bagi kita akal yang sama. Kalau kita boleh lulus darjah 6, maknanya akal otak kita ni okey. Saya tak ada degree Ustaz, tak payah degree. Saya tak ada diploma Ustaz, tak payah diploma. Orang naik darjah 6, masuk pondok kita pandai agama pun ramai. Jadi ada kendak. Ada kendak yang kuat lah. Dan ada kesungguhan. Okey. Dah habis 6 buah. Ya Ustaz, nama dia Ustaz. Assalamualaikum. Tadi Assalamualaikum.
Ha, ni nombor 6. Ha, dah buat nombor baik. Lupa. 6. 6 pecah pada 3 lagi. 6, dia punya penerangan. Bukan pecah. Penerangan dia 3. Ha. Satu, membesarkan diri inilah yang dikatakan memperbanyakkan perkataan. Syahrul. Syahrul Kalam. Ha, dia kait dengan sini ni. Cerita tadi, dekat sini punya. Alamak, dah boleh terlintang. Dekat sini ni. Yang perlu ada pada orang perempuan, dia perlu ada positive thinking untuk perempuan je sebenarnya. Lelaki pun ada. Tapi kita kita dikutuk pada perempuan, dia akan cakap perempuan. Perlu ada positive thinking, perlu ada rasa, aku juga ada something. Aku juga ada something dalam hidup aku ni. Aku juga, suami aku ada juga something yang extra yang aku rasa pun orang tak ada. Dia tak boleh rasa rendah diri, alah suami saya gini, suami saya gini. Kalau dia rasa gini, semua yang ada ni lemah je nampak. Itu kadang-kadang dia tak ada semangat untuk build up dia family pada benda yang baik. Walaupun anak kita ni tak lulus lah, orang kata SPM tak lulus lah apa benda. Pasti dalam diri dia ada positive side. Betul lah. Dalam diri dia ada positive side. Yang kadang-kadang positive side ni tak subur. Atau dia tak keluarkan, dia tak suka nak keluarkan. Maknanya syukurlah, syukur. Pokoknya syukurlah dia tak jadi pedagang dadah. Syukurlah dia tak jadi perompak nyamun. Pokoknya benda-benda gitu pokoknya kena syukur. Dia boleh cakap dengan kita, dia boleh tanya khabar kita. Syukurlah ada anak-anak langsung. Tak tahu pergi mana pun ada. Dari rumah pun ada kadang. Positive side ni jangan yang perlu ada. Positive thinking ni perlu ada supaya jangan jadi terlampau tu lah cakap dia. Tak tahu lah. Okay. 1, 2, 3 ni datang dari mana? Ni nombor 3 ni pun kat bawah. Ya, Ustaz. Nombor 3 tu datang dari mana? Sunat memilih akan perempuan. 8 perkara sunat memilih perempuan. 8. 8 perkara. 8 ke 6? 8 Ustaz. Perempuan yang sunat memilih. Ya, baru nombor 3. Kan nombor 3, lepas tu nombor 4, lepas tu nombor 5, lepas tu nombor 6, lepas tu nombor 7, lepas tu nombor 8. Nombor 2 ni pecah pada 6. Betul. Lepas tu nombor 6 tu, dalam pada 6 tu, pecah pada 3. Now back to the major item. Apa? Number 3. Okay, well, please take note. We will continue at number 3. InsyaAllah. Okay, Wah. InsyaAllah, Zahat. Okay. Cukup, Wah. Nanti jumpa petang kan. Suluhan muka ni. Ni tengah hari tak jalan. Macam mana nak buat live. Kadang kena okey juga macam mana nak buat live kat tu. Sebab tadi tengah menguatkan semangat saya. Kalau ada kami pun tidur. Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada antara kami sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah dengan rahmat. Jika ada antara kami, ya Allah, keluarga kami sakit, kau sembuhkanlah dengan rahmat. Bila kami kekuatan, ya Allah, menjaga keluarga kami sakit. Bila kami kekuatan, ya Allah, menghadapi ujian penyakit. Jadikanlah ia sebagai pampu dosa kami, ya Allah, kerana kasih sayang kau pada kami. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami, ya Allah, diberi ujian dan kami rasa letih pada ujian ini. Kami rasa sedih dengan ujian ini, ya Allah, dengan rahmatmu, wahai pemilik hati, makhluk. Angkatkanlah kesedihan daripada hati kami, ya Allah. Jadikanlah kami kekuatan, ya Allah. Jadikanlah kami tambah, ya Allah. Jadikanlah ujian ini sebagai tanda yang kami rasa kasih yang kau pada kami. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada antara kami, ada nikmat yang menimpa ruah, ya Allah. Kekayaan harta, kekayaan hati, nikmat yang kami dapat. Sehingga kami boleh taat, boleh berubah, ya Allah. Maka kau kekalkanlah rasa ini pada kami dan jadikanlah kami ini orang yang bersyukur dengan nikmat yang kau beri. Ya Allah, Tuhan kami, kau ampunkanlah, ya Allah. Ampunkanlah sangat-sangat, ya Allah. Kali dosa ibu bapa kami, ya Allah, yang telah kasihan dengan mereka, ya Allah. Bagaimana kau kasih dia, mereka kasih kami, ya Allah, semasa kami kecil. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah keluarga kami, anak-anak kami, semua muslimin dan muslimat, ya Allah. Dan benda azab kubur, dan benda azab api neraka, ya Allah. Jadikan kami orang soleh dan masukkanlah kami dalam syurga.
Kuatkanlah hati saya kepada kami, ya Allah. Kuatkanlah hati kami dari ikhtamal untuk ilmu dan beramal untuk membekal pada hari mati kami. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.